Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, kembali lagi di channel saya, channel Alan Suherlan. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada hari ini, hari Senin tanggal 26 ya, kalau nggak salah. Bentar, saya cek dulu tanggalnya. Pada hari ini, hari Senin tanggal 27 November ya, 2023. Ini saya berkesempatan ya berkunjung kembali ke Terminal Kawali. Ini saya penasaran dengan unit terbaru dari PO Sumber Jaya Trans ya. Ini merupakan unit yang spesial ya. Ini adalah X dari bus Mahendra Trans Indonesia ya, MTI ya. Ini liperinya masih menggunakan liperi MTI, namun ponnya sudah berganti menjadi PO Sumber Jaya Trans ya. Dengan nomor lambung SJ81. Ini adalah tampilan unitnya ya. Digunakan untuk trayek Kawali Tangerang. Ini angkatan pertama dari Terminal Kawali jam 6:15 atau jam 5:45 ya jadwalnya. Ini sebenarnya sudah lumayan lama ya ini bisnya, tapi saya baru sekarang berkesempatan melihat langsung dan mereview langsung unitnya ya. Ini merupakan XMTI, dulunya itu MTI 004 ya, Alugoro. Kalau engine-nya di stiker ini Mercedes-Benz OH5758. Tapi kalau realnya mungkin 1525 atau enggak 1526 ya. Mungkin. Ya, ini adalah tampilan depannya nih dari bus Sumber Jaya Trans SC86. Jurusan Kawali Tangerang ya. Ini pemberangkatan pertama dari Terminal Kawali ya, teman-teman. Untuk dari Tangerangnya ini jam 18 juga dari garasinya ya. Ini adalah tampilannya tuh. Ini liveri POMTI ya. Dengan ciri khas liveri wayangnya juga. Ini adalah tampilannya tuh. Ini X dari jurusan Jakarta Pekalongan ya. Dan sekarang dengan rute Kawali Tangerang. Ini menggantikan kalau nggak salah SJT072 ya, yang liveri warna biru sama putih itu kalau nggak salah. Nah, ini adalah tampilannya ya. Kita lihat ini dari samping. Ini pon stikernya tuh masih kelihatan. Mahendra Trans sudah berganti menjadi Sumber Jaya Trans. SJ81 ya. Nah, ini adalah tampilan belakangnya teman-teman tuh. Kawali Tangerang. Nah, bagi teman-teman juga yang daerah Kawali, Ciamis, Tasik bisa ikut ya menggunakan unit bus Sumber Jaya Trans ini. Untuk di Ciamis itu kalau nggak salah jam 7:30 ya, dan untuk di Tasikmalaya itu jam 7 lebih lah, jam 7:30 paling telat. Itu bisa ikut menuju ke Tangerang ya bagi teman-teman semua. Ini saya penasaran sama interiornya. Saya izin dulu. Apa pada lihat interiornya? Ya. Saya izin ya untuk melihat interiornya. Yuk kita naik. Nah, ini adalah interiornya guys tuh. Nah. Seatnya dua-dua. Ada toiletnya ya kayaknya tuh. Mantap tuh. Ada toiletnya guys. Khusus untuk kencing ya. Ini seatnya kayaknya baru ya, ini seatnya. Ada bantalnya juga ya. Bagi teman-teman, ini unitnya mantap. Bisa digunakan ya untuk perjalanan Anda. Nah, ini saya duduk di dashboard. Ini Mercedes-Benz ya. Mercedes-Benz.
tarifnya berapa, Pak? 160 ya? Nah, untuk tarifnya dari Takawali ke Tangerang itu 160.000 ya. Jadi untuk tarifnya sendiri ini dari Kawali sampai Tangerang itu 160.000 ya. Kalau dari Tasik mungkin 120.000 ya, 120.000-an. Jadi ini sebentar lagi akan diberangkatkan ya, ini kurang lebih 15 menit lagi menuju ke kota Tangerang. Oke, jadi itu adalah kondisi terbaru dari bus Sumberjaya Trans X Mahendra Trans 004 Alugoro ya, kalau nggak salah julukannya dulu. Oke, jadi itu adalah video kondisi terkini dan terbaru dari bus Sumberjaya Trans SC81 ya. Untuk video kali ini dicukupkan sampai sekian. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.